Okay guys, welcome to my channel. Jadi hari ini saya berada di salah satu villa yang ada di Nusa Dua. Jadi villanya itu namanya The Miracle Villa Nusa Dua. Jadi villa ini tempatnya mewah tapi harganya sangat terjangkau guys. Jadi yang kita sewa sekarang itu ada 2 bedroom dengan private pool. Yuk kita lihat villanya. Oke, untuk check-in-nya kita akan menaikkan bugi ya guys. Nah, jadi barang-barang sudah masuk semua. Jadi kita akan menuju ke villa karena villanya sedikit, loh lumayan jauh ya tempatnya. Jadi kita akan naiki bugi. Oke, bisa lagi pak? Gitu. Oke. Kita menaiki bugi menuju ke villa. Oke. Guys, tadi setelah kita diantar dengan buggy car, sekarang kita udah ada tepat di depan villanya. Kita lihat ke dalam yuk. Mari ikuti saya. Nah, sekarang kita udah sampai di living roomnya. Jadi baru kita masuk, kita sudah sampai di living roomnya. Jadi di sini bisa dilihat ada sofa, ada televisi yang cukup besar, dan di living room ini juga disediakan dapurnya dengan kitchen setnya. Nah, di sini sudah disediakan kompornya, jadi kita bisa sambil masak minum di sini. Nah, ini sekarang kita menuju ke kolamnya. Jadi kolamnya di sini juga cukup besar ya. Jadi ini dia kolamnya, kolamnya lumayan besar ya, bentuk L. Jadi kita bisa bermain air luas di sini. Ini ada meja juga ya, selasih itu untuk meja buat duduk bersantai, menikmati pemandangan yang ada di villa. Dan ini villa-villa yang di sebelah ya guys. Ini seperti ini, seperti yang kalian lihat. Jadi tadi pintu masuknya dari depan dan ini ada pintu belakang juga. Tuh,
menuju ke sini. Jadi seperti yang kalian ketahui, untuk pantai Pandawa itu ada di sana. Maunya sih nyari villa yang dekat pantai, tapi sudah kehabisan ya guys. Jadi kita dapatnya di sini ya, tapi nggak apalah. Jadi di sini tadi juga diinfoin ada 12 villa yang ada di Bundaran Kampung Villa Nusa Dua ini. Jadi untuk bedroomnya itu ada 12 villa yang bisa kita pilih untuk menginap. Yuk, lanjut. Sekarang kita menuju ke kamarnya. Sekarang kita udah sampai di kamar satu yang ada di lantai bawah, pas di depan pool ya. Jadi di sini kamarnya lumayan besar, kasurnya juga ukuran queen size, dan ada lukisannya di dinding, bisa kalian lihat. Ini buat saya unik ya guys. Nah di sini juga dilengkapi sofa bed, di sini ada sofa bednya, ada televisinya, ada AC juga, jadi nyaman banget lokasinya. Nah di sini kita juga disiapkan lemari. Lemari akrilik dari kayu buat menyimpan pakaian kita. Kita lihat kamar mandinya. Nah, ini dia kamar mandinya, luas ya, ada wastafelnya dan ada bathtubnya juga. Jadi romantis ya, di sini bisa berdua pasangan. Jadi bisa dibuka nggak? Jadi kayaknya bisa ya. Oh, susah. Kayaknya bisa dibatasi. Itu. Jauh. Ah. Oke. Sekarang kita menuju ke lantai 2. Jadi seperti yang kalian ketahui guys, jadi kamar di sini ada dua kamar, jadi dia bertingkat ya, jadi ada lantai 2 seperti itu. Oke, mari ikut saya. Nah, kita sudah sampai di wih, ada rooftopnya guys. Bagus sekali pemandangan dari sini. Nah, jadi enak ya pemandangan di malam hari, di malam hari. Jadi dari sini Pantai Pandawa sudah kelihatan ya guys. Nah di sini pun kelihatan. Dari sini pantai. Pantai Pandawa. Lumayan dekat lokasinya sama pantai. Oke, kita menuju ke kamar yang lagi satu. Nah, ini dia kamar yang satu lagi. Ini juga ada sofanya. Ada bocil. Ada bocil. Say hi. Hi. Nah, jadi ya, jadi hampir sama ya guys. Sama dengan yang di bawah, cuman di sini bedanya nggak ada televisinya, karena kamar utamanya itu di bawah, jadi di lantai 2 ini tidak ada televisi ya guys. Nggak ada TV-nya? Nggak ada televisinya sih. Jadi untuk bathroomnya sama ya seperti di bawah ya? Bathroomnya sama seperti di bawah. Oke, nah di ini ada. Kayaknya bagus untuk spot foto nih. Ya, ya gitu. Foto besok. Jadi kelihatan dari sini ya guys, kolamnya. Dan itu.
itu di sebelah. Oke guys, jadi setelah kita review tadi villanya dan lumayan capek ya, jadi luas ya, lumayan luas. Villanya lumayan luas. Ada tangga ke atas. Ya, jadi untuk kalian yang ingin berliburan ke Bali, jadi sangat rekomendasi sekali ya buat kalian yang ingin berliburan ke Bali bersama keluarga. Untuk stay di villa ini di The Miracle Plus Cafe yang alamatnya itu ada di Jalan Dharma Wangsa Raya, Kampial, Nusa Dua, Bali. Nah, jadi untuk info aja ya guys, di sini itu selain ada 2 bedroom private poolnya, di sini juga ada 1 bedroom private pool itu yang dijual harga corona sekarang itu lagi promo ya, dengan harga start from Rp500.000. Jadi kalau untuk yang 2 bedroom private poolnya ini dijual dengan harga Rp750.000. Jadi tempatnya ini lumayan bagus ya. Jadi suasana di sini juga nyaman ya, jauh dari kebisingan. Dekat dengan pantai Pandawa itu pun bagusnya. Jadi kurang lebih 10 menit ya kalau dari villa ini kalau menuju ke dan pantai dekat Pandawa. Dekat dengan Garuda Wisnu Kencana. Ya, dekat dengan Jawa juga. Jadi buat kalian yang liburan ke Bali, jangan lupa untuk stay di villa ini, The Miracle Villas Cafe yang ada di Nusa Dua. Dan untuk harganya juga tadi udah. Ya, harganya udah tadi. Untuk kontak personnya nanti akan kita sertai di deskripsi dari video ini. Oke, jadi terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video saya ini. Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa untuk terus ikuti video kami, like channel kami, Dei Basa Putra, dan share video-video kami lainnya. Terima kasih. Semoga kalian sehat selalu. Sampai jumpa lagi. Dan